Lepas musibah tanah uruk anu narajang Dusun Bojong Koneng Desa Hanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang poe Sabtu paso sore 8 Januari 2021 tim SAR gabungan sateka pola neangan korban anu dierong masih kasaur tanah pangurugan tapi kapoe Senin 11 Januari 2021. Mincak poe katilu petugas gabungan masih satekah polah neangan korban di lokasi tanah uruk anu pernahna di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dumasar kana data panganyarna anu dipedakeun ku pos SAR gabungan tepi ka poe Minggu jam 06.30 pas sore 10 Januari 2021 tim gabungan mampu ngaevakuasi 13-an korban tilar dunia di lokasi. 25-an korban selamat anu tilu diantarana dievakuasi tim SAR sarta 21-an sejena mampu nyalametkeun diri. Eta musibah tanah uruk teh lain ukur nguniangkeun korban warga sipil. Dinamprona dan Ramil Cimanggung Kapten Infanteri Setio Pribadi sarta Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang Yedi G jadi korban. Kapten Setio Pribadi jeung Yedi tilar dunia nalika ngalakonan pancena ngaevakuasi korban tanah uruk anu munggaran di eta lokasi. Tepi ka poe Senin 11 Januari 2021, tim SAR diwogan ku petugas gabungan satekah polah neangan korban anu dicindekeun leungit sarta ngumpulkeun data warga anu leungit dina eta musibah tanah uruk di Dusun Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Malam ini kita mendapatkan 14, ya total semuanya 14, 3 yang selamat dan sisanya 11 meninggal dunia. Semuanya dipusatkan di Puskesmas Sawadadap. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Pak Sekda dan pengurus Puskesmas, ada 14. Ya, 3 selamat, 11-nya sakumna masyarakat ngarasa leungit dan kadang warga dipahingangan langsung ka eta lokasi musibah lantaran kawilang bahaya. Leuwih hade upama ngajug-jug langsung ka pos SAR gabungan anu pernahna di SMA Negeri 1 Cimanggung keur neangan data atawa laporan ka petugas. Diki Guntara, Bandung TV.